Sebenarnya isu ni tak perlu dijadikan isu sebab orang salah faham. Tu je. Bunga tak tahu kenapa bunga. Okey, baiklah sekarang ni saya bersama dengan penyanyi rap muda iaitu Bunga Ismi. Apa khabar Bunga? Hai, walaikum. Ini nak tanya jugalah mengenai baru-baru ini kontroversi mengenai hubungan keretakan disebabkan oleh Bunga sendiri. So apa yang Bunga boleh kongsikan sikit apabila nama Bunga terpalit dengan keretakan hubungan antara Ismail Zani dan juga Sharma? So Bunga, Sharma dengan Ismail kawan. Kita orang tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya isu ni tak perlu dijadikan isu sebab orang salah faham. Tu je. Bunga tak tahu kenapa Bunga. Sebab ramai lagi orang pakai tudung. Kalau contoh orang tu nak cakap tudung, dan Bunga faham orang tu mungkin nak cakap orang lain. Tapi orang-orang yang komen tu mungkin sebab Bunga ada event dengan Ismail. Tapi tu je lah Bunga nak cakap, macam benda ni tak, bukan isu besar pun. Dia Bunga treat benda ni sebagai macam angin yang lalu sahaja. Bila orang salah faham, lepas tu kait pula dengan nama nama kita sendiri lah kata yang kena tu. Jadi Bunga tak rasa ke macam, eh kenapa orang ni nak kaitkan aku, tak ada benda lain ke nak buat? Bila orang kaitkan nama Bunga, mestilah Bunga macam nervous. Macam apa aku kena buat? Bunga call Warner terus macam, macam mana nak buat ni semua. Tapi macam mana pun, kalau kita dah dekat sini, orang akan tengok kita ni macam something yang nak tahu cerita. Sebab kita public figure, so diorang apa ni, expect macam kita kena share semua benda. Tapi kita pun ada privacy. Jadi Bunga rasa macam bila orang kaitkan nama Bunga, apa yang Bunga boleh buat ialah defend diri Bunga, call Warner dan biar je. Kira saya cakap yang untuk memanaskan lagi isu ni, apabila kita tahulah netizen ni, dia melemparkan dakwaan yang sedemikian terhadap Bunga, yang kata macam Bunga ni macam perampas. Okay, bila Bunga ada dalam situasi tu dan seperti situasi-situasi lain, Bunga rasa macam bila orang bercakap pasal tentang diri kita yang salah dan kita tahu tu tak betul, kalau kita lagi layan, kita lagi buatkan benda tu betul. Bagi Bunga, tak payah layan. Just defend yourself. Maaf ke saya buat. Dah tu je. Tak payah. Nanti sendiri sakit kepala. Ada tak? Ada tak peminat-peminat daripada Ismail Zani dan juga Sharma ni menyerang Bunga sendiri di Instagram ke, di media sosial ke? Ada tak? Setakat ni Bunga rasa tak ada pun. Okey, nak tanya juga yang kita tahu bila berlakunya kejadian ini dan saya difahamkan ia adalah salah faham, dan Sharma pun katanya dah buat kenyataan itu adalah salah faham. Jadi nak bertanya, bagaimana hubungan kalian berdua? Kami semua berkawan, masih berkawan. Sharma kontak Bunga untuk minta maaf semua, tapi Bunga rasa macam tak perlu minta maaf, bukan salah Sharma pun. Kita still berkawan. Bunga still dengar lagu dia. Jangan lupa dengar lagu Sharma Eliana. Okey, memang tak ada simpan perasaan macam sedih ke, macam tekilan ke, tak ada eh? Tak ada. Bunga okay, tune. Okay, baiklah. Last word untuk peminat yang mungkin yang salah faham terhadap Bunga dan mungkin yang melemparkan dakwaan kurang enak tu, apa yang boleh dikatakan? Bunga boleh cakap yang Bunga okay, I'm doing good. Bunga maafkan sesiapa sahaja yang melontarkan kata-kata kasar, dan Bunga minta maaf kalau Bunga ada salah silap. Dan jangan lupa dengar lagu Amaran dekat semua digital platform dan music video di YouTube.